Niat nak kahwin lagi, apakah hukum meneruskan niat? Ini bagus soalan. Niat nak kahwin lagi, siapa tanya? Angkat tangan. Siapa tanya ni? Dia niat nak kahwin lagi. Mana dia kahwin dah? Nak kahwin lagi. Kalau dia bujang dah, bila bini dia mati nak kahwin lagi, nampak dah? Itu tak ada pelik. Tapi bini dia ada lagi sekarang, dia nak kahwin lagi. Siapa tanya ni? Dah kalau budak berani angkat tangan, mana budak layak nikah, mana takut? Betul tak? Orang yang berani angkat tangan, dia layak nikah kerana ada keberanian. Jadi kalau mu nak angkat tangan tak berani, dah salah nikah. Mu tak layak. Betul tak? Siapa tanya dia? Ha? Kalau tak tanya, tak akan ada sini. Nampak? Siapa tanya? Pengerusi? Pucat habis aku takut. Takut ke bini belaka. Nak? Fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah, kahwinlah kamu dua atau tiga atau empat kalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil seorang sudah. Faham? Bahkan yang bini seorang pun ramai mana masuk neraka sebab tidak betul dengan isterinya. Betul tak? Ha. Nak kahwin, tanya bini dulu. Jangan sembunyi-sembunyi. Kerana dia ada hak untuk tahu. Kerana dia sanggup berpisah dengan keluarga dia untuk jadi isteri kita. Betul tak? Dia sanggup tinggal kapal lamah ni, mari duduk ke rumah kita. Dia sanggup pisah dengan adik-beradik dia, mari teman kita. Faham tak eh? Tiba-tiba mu nak lebang dia pula. Patut tak? Waktu nak kahwin yang kedua, tanya bini dulu. Faham? Saya ni nak betul terang, saya tak berahi pelawak. Saya nak rasa nak kahwin seorang lagi. Awak macam ni, setuju atau tidak? Dia ngamuk. Berhenti dulu. Jadi. Mula. Faham? Sebab apa? Kalau ketika kahwin juga, perkahwinan ini letas kuno. Supaya kamu aman. Ni tak aman. Jadi huara. Jangan. Faham? Siapa bini kita kata kahwin lah. Saya setuju. Baru boleh kahwin. Betul tak kau puan? Bini aja nak nikah kerana piti orang belanja itu dah habis dia bayar. Dah. Belanja itu 3,000, bayar 1,500. Nampak? Buat angin nak nikah pula. Nah, tak betul pula ke ni? Pateha pun, wairi magdum, wairi magdum. Atam ini dua. Dah ke berat gitu. Nah, biar kemas ni tu. Tanya dulu dia setuju baru kahwin. Dia tak setuju jangan kahwin. Ada cara dia, kalau kita tanya dia setuju. Maknanya maksud setuju ni dia diam, dia tak marah. Iaitu tunggu dia meninggal. Nah.